kosong mbak ya untuk stok masker? Iya, masker sudah kosong. Udah sejak kapan itu mbak? Sudah 2 bulan. Itu karena memang dari distributor kosong atau memang karena harga yang makin mahal ini? Iya, distributor yang kosong itu mahal juga. Jadi memang memang benar lah harganya itu mahal mbak ya? Iya. Itu terakhir kali aduh kapan mbak ya masker itu? Itu dijual untuk umum apa memang dipakai sendiri kalau yang kemarin itu? Dijual kemarin. Dijual. Jadi kalau sekarang kosong? Kosong. Jadi kalau mbaknya sendiri pakai apa? Tidak pakai apa. Sekali cuci tangan terus kalau habis interaksi dengan pasien. Pas itunya mbak, kayak apa? Antiseptik kan yang hand sanitizer? Iya, antiseptik juga kosong kita habis. Itu waktu dulu beli itu diborong atau memang satu-satu? Ya, kemarin itu aduh, cuma ada yang beli sikok-sikok, jadi habis kan? Oh, jadi habis. Jadi memang habisnya mbak ya untuk masker sama itu ya. Oke, makasih mbak ya. Ibu, ketersediaan masker di tempat ibu praktek ini? Oh, untuk sekarang masker kami lagi kosong. Suar. Kosong bu ya? Itu biasanya ibu ngambilnya dari mana ibu? Dari distributor mana itu? Yang beli di 16 kadang yes. Beli toko obat mereka memang saat ini pasti distributor kadang kami beli di toko apotek. Jadi bagaimana kegiatan ibu sehari-hari kalau stok ibu kosong ini? Ya pakai masker sendiri. Pakai apa itu? Ya bisa ada kan masker yang dari kain itu yang untuk mencegah jadi penyakit. Waktu ada pasien juga itu bu ya, pakai masker itu bu ya? Iya, habisnya bagaimana lagi? Mau nggak pakai masker kan takutnya penyakit bisa menular. Kalau pakai tidak ini yang dari kain-kain itu bisa kita beli di 16. Jadi sebenarnya harapan ibu untuk masalah masker sendiri di Indonesia ini gimana bu harapan? Nah ya tadi. Maksudnya pemerintah yang harus menyediakan stok ini, stok masker, bagaimana upayanya disediakan masker yang lebih banyak dalam keadaan situasi begini. Jadi itu bu ya harapannya untuk pemerintahnya biar ada produk sendiri gitu ya. Iya. Makasih bu ya. Tentang berita yang beredar saat ini tentang ada kasus penimbunan masker gitu dan ada yang mengatasnamakan tuh ada penyebutan dari bidan-bidan praktek yang order dalam partai besar, itu tanggapan ibu gimana? Saya punya stok ada 3 box tapi itu saya beli waktu zaman belum ada corona, jadi itu saya pakai untuk pribadi dan untuk umum. Ada yang mau beli kemarin tapi saya juga nggak dijual, cuma untuk pribadi. Jadi itu memang untuk pribadi bu ya. Oke, terima kasih bu.